Nah, ini pepaya yang dicincang untuk jadi pupuk organik. Dan nanti pepaya, buah pepaya ini campur dengan bahan yang lain untuk kemudian dijadikan sebagai pupuk organik. Jika pupuk organik ini sudah siap, maka bisa dipakai untuk menumbuhkan akar stek, entah itu jambu, mangga, ataupun jenis tanaman buah lainnya. Terima kasih.